السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفر لنا في الآخرة والأولى وأذهب حزن قلبنا في الدنيا والآخرة نويت تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة

dan membahas menjelaskan beberapa rukun salat yaitu yang pertama niat yang kedua takbiratul ihram yang ketiga berdiri bagi yang mampu dalam salat fardu dan yang keempat adalah membaca Fatihah Empat ini telah kita membahas di beberapa pertemuan yang lalu Kali ini pembahasan rukun salat yang kelima yaitu ar-ruku'u ruku'. Rukun salat yang kelima adalah ruku'. Sebagaimana lafat ruku' dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an yang menjelaskan yang dimaksud adalah salat akan tetapi menggunakan juzuk bagian dari perbuatan dalam sholat ya ayyuhalladzina ka'u wahai orang-orang yang beriman rukuklah dan sujudlah rukuk dan sujud dua perbuatan yang ada di dalam sholat yang mana keduanya adalah kewajiban yang harus dilakukan bagi orang yang sholat di setiap rokaatnya begitu juga di dalam hadisnya Rasul s.a.w Wasallam ketika Nabi menegur orang yang tidak baik atau tidak benar di dalam menjalankan sholatnya Nabi mengatakan kepadanya Nabi mengajarkan kepadanya sumarka hatta tatma'inna raki'an. Katanya Rasulullah kemudian rukuklah. Jadi setelah Rasulullah menjelaskan tentang niat, takbiratul ihram, berdiri, baca Fatihah, lalu Nabi mengatakan kepadanya, "Tsummarka." Kemudian rukuklah. Atau lalu rukuklah. Hatta tatma'inna sehingga kamu tumaknina. Raki'an dalam keadaan rukuk. Hmm. Lah hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim sehingga menunjukkan bahwa rukuh itu adalah kesepakatan dari para ulama akan kewajibannya atau rukunnya sholat. Lah apa itu rukuh? Rukuh itu adalah merunduknya orang yang salat Orang yang sholat merunduk, merunduknya itu tanpa adanya inkinas. Jadi, merunduk tanpa adanya inkinas. Apa itu inkinas? Inkinas itu merunduk yang kurang sempurna. Bagaimana merunduk yang kurang sempurna? Merunduk kurang sempurna dengan mengedepankan dadanya dadanya maju, kepalanya diangkat. Jadi seperti melengkung gitu ya. Hah? Seperti orang apa ya? Masuk dalam permainan melengkung. Nah. Kemudian me, you me apa? Membelokkan ajizatahu lempengnya. Seperti permainan apa ya? Kalau di TK dulu itu kan ada kok segi apa ini? koe kotak gini. Ini panjat kemudian ini. Ya. Lah ini kalau misalnya yutote itu berarti apa? E, eh, kepalanya gini naik ke atas lagi. Lah itu namanya yutote ajizatahu kemudian wa yarfa ra'sahu wa yagdim Lah, kalau dengan cara seperti itu itu tidak dinamakan ruku. Ruku itu merunduk. Jadi merunduk itu berarti Lempeng punggung kepala semuanya sama ke arah bawah, bukan seperti apa zigzag, nah, tapi merunduk ke arah bawah. Lempengnya dadanya ataupun kepalanya, walaupun tidak rata, walaupun tidak lurus, yang penting merunduk. Lama merunduknya seberapa? Merunduknya itu sekiranya kedua telapak tangan sampai pada si lutut, kedua telapak tangan sampai kepada lutut ukuran orang normal. Ukuran orang normal, ukuran orang normal maksudnya maaf, orang yang tangannya pendek atau orang yang tidak memiliki tangan. Dia merunduk kalau sekarang diukur dengan tangan yang harus sampai ke lutut. Maka, bagaimana coba orang yang nggak punya tangan atau orang yang punya tangannya pendek? Kesulitan. Makanya diukur dengan ukuran orang normal, tangan yang gak terlalu panjang, juga tangan yang tidak terlalu pendek, standar. Jadi merunduk. Merunduk, sekiranya kalau telapak tangan ini diletakkan di lutut sampai, maka itu dinamakan ruku. Walaupun kedua telapak tangannya tidak diletakkan di lututnya. Merunduknya aja yang wajib itu merunduk. Merunduk, lempeng, punggung, dada, kepala itu lurus. Lurusnya itu tidak harus lurus kenceng. Tidak, pokoknya ke arah bawah. Walaupun memang afdolnya itu punggung dan kepala lurus sedikit ditegakkan kakinya. Jadi kalau tidak terbiasa itu seperti ada yang ketarik di belakang lututnya. Kalau tidak terbiasa rukuk dengan sempurna itu seperti ada yang ketarik karena apa kaki tegak bukan nekuk, tegak kaki kemudian kak, eh, maaf bagian belakang pantat ke kaki itu lurus kemudian punggung dada ya Kepala juga lurus, digambarkan itu seperti papan. Ya, papan ketika ditaruh lurus. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang di, apa, dilempar gini akan jalan ya, lurus. Ya, itu rokok yang sempurna. Tapi nggak harus seperti itu. Yang penting merunduk sekiranya kedua telapak tangan sampai pada lutut itu yang wajib. Tapi tangannya nggak wajib diletakkan sunnah. Lah rukuk ini kalau dilakukan dengan tidak benar, yaitu seperti dengan inkhinas tadi, maka tidak sah rukuknya. Tidak sah rukuknya. Apakah sholatnya batal? Enggak. Enggak batal sholatnya. Kalau orangnya tidak mengerti atau tidak sengaja. Tidak batal kalau orangnya tidak mengerti dan tidak sengaja Tapi kalau dia mengerti Sengaja Maka batal sholatnya Karena seperti menambah rukun Seperti menambah rukun Tapi kalau misalnya dia tahu tapi nggak sengaja nggak masalah Tahu nggak sengaja nggak apa-apa Lupa nggak apa-apa Atau memang nggak tahu dan nggak sengaja Nggak tahu dan nggak sengaja, nggak apa-apa. Tapi kalau tahu dan sengaja, batal karena itu dianggap menambah perbuatan dalam sholat. Hmm. Akan tetapi, yang tidak batal tidak sengaja karena tidak mengetahui dan tidak sengaja atau mengetahui tapi lupa, ini harus kembali ke berdiri. Dia sudah ruku, tapi rukuknya nggak benar. Dia nggak tahu, nggak sengaja, atau dia tahu tapi lupa. Rokoknya nggak bener, ini wajib kembali, ke berdiri. Lalu, baru ngulangi rokoknya. Bukan diperbaiki di waktu rokok, rokoknya nggak bener diperbaiki saat itu juga nggak, kembali lagi. Baru, rokok, seperti ketika kita salah masuk kamar mandi. Salah masuk kamar mandi kaki kiri, eh, kaki kanan kita masuk. Ya apa kita? Apa kita rubah di saat itu? Ya enggak, metu disik baru masuk kaki kiri. Sama hanya ketika kita ke masjid, masuk kaki kiri, salah. Keluar dulu baru masuk kaki kanan. Bukan diperbaiki seperti itu. Saat rukuk juga gitu, rukuk. Keliru rukuknya. Rukuknya dengan cara yang enggak benar. Ya apa? Lah wajib kembali berdiri. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak mengetahui tidak sengaja. Atau orang yang mengetahui tapi tidak sengaja lupa. Wajib berdiri kemudian kembali ke rukuk kalau ingin sah sholatnya. Tapi kalau dia mengetahui dan sengaja melakukan dengan cara nggak benar batal sholatnya. Karena apa? Ada kewajiban bagi dia kembali. Tapi ketika dia kembali itu menambah perbuatan dalam sholat yang bukan dari maslahat sholat. Ya, bukan dari maslahat sholat. Kalau dari maslahat sholat nggak ya masalah seperti tadi itu. Dia wajib kembali ke berdiri kemudian kembali lagi ke ruku. Kenapa? Karena maslahat salat. Sebabnya ya karena dia melakukannya nggak sengaja walaupun dia mengerti atau misalnya dia nggak mengerti nggak tahu ya berarti bukan itu masih termasuk maslahat salat lasahnya ruku ini dengan syarat kapan sah ruku itu dengan enam syarat yang pertama Allah yaksida bihi layrahum. Tidak bermaksud dengan merunduk selain ruku. Jadi tujuan satu-satunya dia merunduk dari berdiri untuk ruku. Faham ini ya? Dia kan berdiri. Setelah menyelesaikan bacaan fatihah dan surat dia ruku. Lah tujuan dia dari berdiri ini apa? Untuk merunduk, tujuannya ruku', ya wis. Kalau tujuan selain ruku', nggak bisa. Ada orang yang ngelempar... sesuatu. Dia langsung ngelesi. Ini ada lempar, menghindar dari lemparan tersebut, wis mesti san ruku'. Sekalian ruku', nggak sah ruku'nya. Kenapa? Tujuan Bukan rukuk tujuannya menghindar lemparan orang, maka tidak boleh harus kembali ke berdiri. Lalu baru tujuan satu-satunya untuk merunduk adalah untuk rokok Sama dengannya misalnya gini, baca surat sajda surat yang ada sujud tilawahnya seperti wasjud wak tarib, baca surat, kalala inlam yang tahi lanas faam bin sianaw sietin kadi khatiat, apa kadi khatiat, apa apa, ha apa, kala, ya kala la tuti wasjud wak tarib. Wasjud waktu tarif disunahkan bagi dia untuk sujud. Sujud dia berangkat ke sujud, tengah-tengah berangkat tidak situ sujud. Misalnya ini, tidak boleh. Ya, apa? Kembali berdiri. Mau tidak mau harus kembali ke berdiri. Nggak bisa dia gantikan niatnya di tengah-tengah untuk meninggalkan sujud tilawah kemudian ruku. Nggak bisa. Ada juga permasalahan gini, makmum. Imamnya membaca surat sejadi itu tilawah. Wasjud waktarib imamnya baca takbir imamnya Allahu Akbar makmumnya tidak kelihatan imam dikiranya imam ini takbir untuk sujud tilawah ternyata imamnya rukuk Paham ya? Ini istilahnya masjid gede berarti makmumnya banyak. Nah, lah anak muda tidak tahu kayak makmumnya banyak, masjidnya gede. Nah, dikira makmumnya imam ini sujud tilawah, nggak taunya imam rukuh. Ya apa? Mau nggak mau namanya makmum itu ketika dia sujud ternyata tahu imamnya rukuk dia wajib rukuh. ngikuti imam. Lah pertanyaannya sekarang Apakah makmum tadi itu Dianggap rukuk Atau tidak nah, Lah tidak kenapa nah, Ya karena dia tujuannya merunduk untuk Sujud Dikiranya Imamnya sujud tilawah, bukan untuk rukuk Lah dianggap sudah Apa berdiri kembali ke rukuk itu Dianggap dia ruku atau tidak? Nah, ini ada perbedaan. Kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan tidak cukup kembalinya dia dari sujud ke ruku, kemudian dianggap dia ruku, enggak harus berdiri ke berdiri. Apa kalau harus mengangkat ke berdiri? Jadi, dia dari sujudnya tadi itu ke berdiri, baru ke ruku, baru dihitung rukunya. Kalau enggak, enggak dihitung. Hmm? Kalau enggak, tidak dihitung. Akan tetapi... Imam Romli dan Imam, eh, pendapat Imam Ibnu Hajar itu diikuti oleh Imam Zakaria Al Ansari. Adapun Imam Romli dan Imam Al Khatib, begitu juga Ibnu Qasim berdirinya makmum dari sujud ke ruku sudah dianggap sudah dihitung rukuknya. tidak perlu keberdiri. Hmm. Kenapa? Alasannya karena ia me merunduknya untuk mengikuti imam yang itu menjadi kewajibannya. Rukuknya, dia merunduk kenapa? Ngikuti imam. Walaupun keberabasan imam merokok dia sujud. Nah, karena merunduknya itu untuk mengikuti imam yang itu adalah kewajibannya, maka menurut Imam Romli dan Imam Al-Khatib cukup. Rukuknya cukup. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar yang diikuti oleh Imam Zakaria Al-Ansari, wajib bagi makmum tadi itu untuk berdiri baru merunduk untuk ruku. yang pertama, syarat yang pertama. Jadi bertujuan merunduknya hanya untuk ruku. Yang kedua, an yakuna bighairi inkhinas. Hendaknya merunduk tanpa inkhinas. Seperti yang kita jelaskan tadi, inkhinas itu berarti membentuk lengkungan Nah, jadi bad apa pinggul dengan dada dengan kepala ini dari turun naik itu membentuk lingkungan nah, itu nggak bisa nah, dalam ruku nggak boleh ayakuna khinas ya. yang ketiga aniasi yang ketiga syaratnya perbuatan sebelum ruku harus sah tidak sah melakukan perbuatan yang setelahnya kalau yang sebelumnya enggak sah. Jadi sahnya perbuatan setelahnya itu tergantung dari perbuatan sebelumnya. Lah sebelumnya apa? Berdiri. Lah berdirinya ini harus sah. Kalau berdiri ada kurangnya maka rukuknya tidak sah. Tidak terhitung. Nah, tidak terhitung. Seperti yang sering kita sampaikan, ada orang lupa baca Fatihah Lupa dia baca fatihah rukuk Iktidal Sujud Duduk Sujud Berdiri Faham ya? Berdiri Lah Rukunya sah? Tidak Iktidalnya? Tidak Sujud dua kalinya? Sah? Tidak Duduk diantara dua sujudnya? Tidak kaki kedua Berdirinya tadi? Sah? Tidak tidak sah. Kenapa nggak sah? karena di rokaat sebelumnya ia belum membaca fatihah. Lagi mana? kalau dia ingat saat berdiri, maka dia membaca fatihah dan itu baru mulai hitungan. Nah, berdirinya mulai sah. Kemudian setelah itu rukuk, mulai sah rukuknya. Setelah rukuk, tidak, mulai sah tidaknya. Begitu juga se seterusnya. Makanya harus sah perbuatan sebelum rukuk yang mana itu adalah berdiri. itu yang ke tiga, ya yang keempat anyat ma'in nafi harus tumaknina harus tumaknina lah tumaknina itu apa? tumaknina itu sukunul akdok, ya sukunul akbok. anggota badannya tenang, diem meninggalkan gerakan anggota badannya meninggalkan gerakan selama berapa lama selama atau ukuran mengucapkan apa kata subhanallah jadi tidak bergerak diam secara total dengan ukuran mengucapkan subhanallah itu tumak nina jadi tumak nina itu adalah diam nanti Anggota badannya dari gerakan minimal ukuran Subhanallah. Minimalnya. Minimal ukuran Subhanallah. Ya. Tapi lebih? Boleh. Seperti yang diajarkan Rasulullah. Subhanallah rabbiyal wa bihamlih. Itu lebih. Ya. Malah disunahkan bukan sekali. Tiga kali. Malah kalau sholat sendirian diperbanyak. Lima, tujuh, sembilan, dan seterusnya. Ya Subhana Al Wabi walaupun sekali cukup nah, asalkan di saat mengucapkan itu benar-benar seluruh anggota badannya berhenti dari gerakan. Kemudian <tuh> wa antaku yakinan. Yang keempat syaratnya, eh, yang kelima, yang kelima syaratnya harus tumakninanya dilakukan dengan yakin. Kalau ragu, tumak nina enggak ya dia. Tumak nina, anak tumak nina. Tapi apa ragu dia? Tumak nina ini apa benar-benar tumak nina atau enggak? Ragu, enggak boleh. Harus yakin. Harus tumak ninanya dilakukan secara yakin. Selain dia wajib tumak nina, tumak ninanya harus dilakukan secara yakin. Kalau ragu, maka wajib bagi dia untuk kembali melakukan ruku dengan tumak Nina secara yakin. Kemudian yang terakhir, Allah youtawilahu. Eh, Anda yang terakhir ke sudah ya eh, lima syaratnya ya lima, eh, lima syaratnya. Itu yang terakhir tadi apa? Antakuna tu Nina tu yakinan, Hah? Hah? apa? Nah, yang yang keenam ya yang keenam biha an yanhaniya bihaitu tanalu rahatahu Yang keenam ke yaitu sekiranya kedua telapak tangannya sampai pada lututnya. Nah, enam syaratnya rukuk yaitu kedua telapak tangan ini harus sampai kepada lutut. Sekali lagi tidak wajib meletakkan kedua telapak tangan ke lutut, tapi sekiranya kalau dipegangkan ke lutut sampai ya situ, ukuran minimalnya merunduk untuk rokok, baru sah dengan enam syarat ini, rokoknya sah lah disunahkan saat rokok nah, disunahkan saat rukuk itu mengangkat kedua telapak tangannya jadi ketika takbir dari berdiri ke ruku disunahkan dengan mengangkat kedua telapak tangan. Mengangkat kedua tangannya, dan telapak tangan, mengangkat kedua tangannya. Jadi dia menyelesaikan surat misalnya. apa, lahu ahad. kemudian dia takbir untuk ruku. Lah disunahkan di saat takbir untuk ruku ini sambil mengangkat kedua tangannya. Afdolnya Mengucapkan takbir bersamaan dengan mengangkat tangannya, mengakhiri takbir bersamaan dengan meletakkan kedua telapak tangannya ke lututnya. Itu afdolnya. Jadi, bersamaan dengan mengangkat takbir, mengakhiri takbir dengan meletakkan kedua tangannya di lututnya atau pada lututnya, itu afdolnya. Yang keenam dari rukunnya sholat yaitu At atu maknina fihi tu maknina dalam ruku hmm, tu dalam ruku seperti yang sudah kita sebutkan eh, barusan ya, termasuk salah, salah satu ruku, syaratnya ruku dan juga menjadi salah satu rukunnya sholat setelah ruku yaitu wajib tu maknina dalam ruku yang mudah-mudahan sedikit ini manfaat buat kita semuanya mudah-mudahan bisa kita ajarkan dan kita fahami sehingga kita bisa menghilangkan kebodohan minimal dari diri kita keluarga kita dan umumnya pada setiap keluarga orang-orang Muslim orang-orang mukmin yang kita kenal maupun yang tidak kenal kenal amin Allahumma aminosolallahu alaihi wasallam Muhammadin